agenda latihan hari ini saya mau lebih memantapkan lagi sistem defense one on one kita sama two on two-nya. Jadi mereka banyak masih belum adaptasi lagi terhadap defense one on one sama two on three-nya. Ini udah masuk minggu kedua. Saya juga selalu minta ke pemain tolong adjustment cepet karena waktu saya nggak banyak, cuma 4 minggu nih sampai keberangkatan. Kalau lama, saya udah nggak bisa ngulang gitu. Jadi saya minta adjustment pemain cepet. Alhamdulillah ini tadi udah berapa game 2-on-2 yang tigaannya udah mulai kelihatan lah progresnya gitu. Ada perubahan gitu. Proses TC sendiri kita masuk tuh 5 minggu jadi total. Tapi di minggu pertama masih banyak ada persiapan ini itulah segala macam. Jadi mungkin bersihnya 4 minggu lah, belum kepotong puasa nanti. Pertama puasa kan ya kita kasih libur dulu lah sehari untuk menghargai yang orang muslim berpuasa gitu. Jadi ya kita punya 4 minggu sampai keberangkatan tanggal 26. Kita waktu proses pemanggilan pemain ini kita berdiskusi di PB Perbasi lah gitu. Ketika saya datang ke sana, mereka menganjurkan dan meminta pemain yang muda-muda lah gitu. Kita mau regenerasi karena ada target Perbasi yang pengen tahun 2028 ini mengikuti kualifikasi Olimpiade gitu. Jadi kita ngebina dari umur 18-23 lah ya gitu. Ini rata-rata pemainnya juga umur 18-23 semua, paling tua juga umur 24 lah, under 24 ya. Untuk ke 2024 kan mungkin kalau kita keep nih pemain sampai ke sana ya, kita nggak ada yang pernah tahu kita bisa atau enggak. Sebenarnya ada beberapa pemain yang mau kita panggil, cuman berhalangan. Contoh Lady, Sofi yang umurannya sebenarnya masih bisa untuk jangka panjang. Cuman kan balik lagi, mereka ada prioritas yang harus diselesaikan, tanggung jawab ke orang tuanya, yaitu kuliah. Ya itu saya udah nggak bisa nahan kalau untuk itu, karena balik lagi masa depan pemain tuh ada di kuliahnya mereka. Jadi itu juga bentuk tanggung jawab ke orang tua kan, jadinya ya sudah tidak apa-apa gitu. Jadi ya kita nyari pemain yang emang kira-kira mau dan siap untuk diajak buat TC. Untuk putri itu kita satu pula Indonesia, India, Hong Kong sama negara kepulauan apa gitu yang bagus. Saya lupa namanya. Itu. Kalau apa? Kansnya kalau kita lihat, saya udah lihat dari yang Asia Cup kemarin dari India, mungkin pemainnya nggak beda jauh lah. Pasti bakal sama gitu. Kalaupun berubah juga kayaknya paling 1-2 orang. Hong Kong saya belum lihat. Kayak saya nyari Hong Kong adanya 5 tahun yang lalu gitu. Kita nggak tahu, cuman kalau misalnya pemainnya 5 tahun yang lalu masih main sampai sekarang, kita juga nggak ada yang pernah tahu. Terus kalau negara pulauan apa, harusnya sih bisa ya. Mereka cuma punya tim 5-on-5, dia nggak ada tim 3x3-nya. Dia juga baru ikut di ajang 3x3 gitu. Kalau putra kita sama Korea, Sri Lanka, Indonesia, sama negara kepulauan yang tadi sama gitu. Ya beratnya di Korea dan Sri Lanka. Ya Sri Lanka ini udah 4 tahun sampai 5 tahun terakhir pemainnya sama itu terus. Jadi mungkin secara permainan 3x3 mereka pasti lebih paham dibanding kita gitu, karena kita kan baru, semua pemain muda-muda ya, adjustmentnya juga baru lagi, mereka juga latihan klubnya juga 5-5, jadi
dapatkan game actionnya tuh masih belum banyak dibanding ya Sri Lanka gitu. Untuk ini ya saya pengen target saya mereka paham cara bermain Track 3, mereka mengaplikasikannya apa yang saya mau itu jalan. Jadi apapun hasil nanti saya itu kan tanggung jawab saya. Tapi apa yang saya mau mereka apa ya menjalannya dengan maksimal. Udah itu aja. Menang kalah nanti di belakang lah. Basic fundamental basket sama, layup, nembak, semua sama. Cuman cara bermainnya yang berbeda. Karena balik lagi kita shot clock cuma 12 detik. Nggak ada pemain tuh yang santai abis offense kayak, aduh ini, oh nggak bisa kayak gitu. Kita abis offense langsung defense, abis defense langsung offense. Transisi itu yang belum terbiasa sama pemain-pemain ini. Ya balik lagi karena mereka berasal dari 5-on-5 gitu.